Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Pada momen ketika beliau berjumpa pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meskipun telinganya sudah beliau sumpal dengan kapas, tetapi beliau masih tetap mendengarkan lantunan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermunajat dalam doa dan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Tufail berfikir dalam hatinya, "Wahai Tufail, engkau adalah seorang penyair. Engkau bukan orang yang bodoh, engkau orang yang berakal. Engkau bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Kenapa tidak engkau biarkan telingamu mendengar apa yang dibaca oleh orang ini? Kemudian pilih atau pikirkan, perhatikan bila mana yang dikatakannya adalah kata-kata baik adanya, kenapa tidak engkau ikuti? Dan jika yang diucapkannya itu adalah kebohongan, adalah kemungkaran, adalah kesesatan, maka tinggalkan." Terjadi dialog seperti itu di dalam diri At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mendengarkan dan berbicara secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau perhatikan Rasulullah beribadah, dan begitu Rasulullah selesai kemudian berjalan pulang, At-Tufail mengiringi beliau secara diam-diam dari belakang. Begitu Rasulullah sampai, beliau mengetuk pintu, berjumpa dengan Rasulullah, kemudian menceritakan kisahnya. Lalu beliau katakan kepada Rasulullah, "Saya telah dengar beberapa perkataan-perkataan yang engkau ucapkan. Lalu terangkanlah kepada saya tentang Islam. Bacakanlah kepada saya Al-Quran yang anda katakan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Rasulullah membacakan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah membacakan surat Al-Falaq. Maka At-Tufail mengatakan, "Saya tidak pernah mendengar kata-kata seindah ini. Saya tidak pernah mendapatkan kata-kata berisi seperti yang saya dengarkan barusan ini." Maka pahamlah At-Tufail bahwa apa yang dia dengarkan adalah kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka Quraisy itu hanyalah syubhat-syubhat semata yang ingin menghalangi dia dari hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka At-Tufail pun menyatakan keislamannya pada saat itu juga. Beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan At-Tufail menginap atau diam atau tinggal beberapa waktu di kota Mekah untuk belajar tentang Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya karena pada saat itu baru sekitar 7 tahun dari masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam tentu belum sempurna, belum lengkap. Akan tetapi At-Tufail ingin mendapatkan apa-apa yang telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah merasa cukup paham dengan Islam yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail minta izin untuk pulang ke kampung halamannya. Kemudian beliau katakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya adalah orang yang ditaati di lingkungan saya. Oleh karena itu, saya mohon izin, perkenankan saya mengajak kaum saya, masyarakat saya untuk masuk agama Anda, untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, berikan kepada saya, berdoalah kepada Allah agar memberikan tanda-tanda bahwa saya telah berjumpa dengan engkau dan apa yang saya sampaikan ini adalah benar adanya. Sesuatu yang membuat mereka kagum." Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, akhirnya At-Tufail bin Amr Ad-Dausi pulang ke kampung halamannya di daerah Tihamah dengan kondisi yang telah tercerahkan oleh cahaya Islam. Kemudian dengan semangat dan tekad akan menyampaikan hidayah atau nikmat besar yang baru saja dia terima kepada masyarakatnya, kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya. Dan tidak jauh dari kampung halamannya, maka Allah Subhanahu wa taala perkenankan
permintaan beliau serta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba di keningnya ini ada cahaya, mengeluarkan cahaya. Kemudian At-Tufail merasa cemas, jangan-jangan ini dikira atau disangka sebagai bala atau cobaan atau kutukan oleh masyarakat beliau. Jangan-jangan ini dianggap kutukan karena telah keluar dari agamanya semula. Maka At-Tufail berdoa kepada Allah, "Ya Allah, alihkanlah ke tempat lain karena saya takut nanti mereka mengira ini kutukan karena saya telah meninggalkan agama mereka." Maka Allah jadikan, pindahkan cahaya tadi ke kepala atau ke pangkal cambuk yang biasanya dia pakai untuk mengarahkan dan mengendalikan hewan tunggangannya. Maka cambuk yang dia pegang itu bercahaya di pangkalnya, seolah-olah itu lilin yang menempel di sana atau ada pelita yang menempel di sana. At-Tufail kemudian datang. Pertama dia menjumpai orang tuanya, menjumpai ayahnya, dan dia katakan, begitu sang ayah menyambutnya dengan penuh sukacita, beliau mengatakan dengan penuh kesopanan, "Wahai ayah, menjauhlah terlebih dahulu dari saya. Kita sekarang sudah berbeda." Sang ayah berkata, "Ada apa dengan engkau?" Maka dia ceritakan perihal keislamannya, dan dengan demikian kita sudah berbeda, katanya. Maka sang ayah mengatakan, "Anakku, agamamu adalah agamaku." Maka sang ayah pun masuk Islam pada saat itu. Kemudian At-Tufail berjumpa dengan sang istri. Kepada sang istri dia katakan juga hal yang sama. "Jangan mendekat kepada saya karena agama kita sudah berbeda." Kemudian sang istri berkata, "Ada apa dengan engkau?" Maka beliau ceritakan perihal keislamannya, bahwa dia telah berjumpa dengan Rasulullah, ini-ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya sang istri pun diminta untuk masuk Islam, dan sang istri bersedia untuk masuk Islam. Tetapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ketika At-Tufail mencoba berdakwah kepada masyarakatnya, mereka tidak segera atau tidak menggubrisnya, walaupun beliau sudah membawa tanda tadi. Walaupun beliau sudah menunjukkan isyarat atau kelebihan, katakanlah mukjizat, dikatakan mukjizat karena itu berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dianugerahkan kepada At-Tufail, tetap saja kaumnya tidak mempercayainya. Mereka tidak segera masuk Islam kecuali hanya seorang anak kecil ketika itu, ya kurang lebih usianya sekitar 12 tahun, yang bernama Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi, yang kelak dikenal dengan sebutan dan julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah segera masuk Islam walaupun usianya baru 12 tahun. Kemudian At-Tufail tak lama berselang datang lagi ke kota Mekah membawa Abu Hurairah, kemudian beliau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah berusaha, saya telah dakwahi mereka, ternyata yang masuk Islam dari kaum saya hanya ini, hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Yaitu Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke langit. Abu Hurairah mengatakan, "Pada saat itu saya takut jangan-jangan Rasulullah mendoakan atau mengutuk orang kampungku," kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ihdi Dausan, Allahumma ihdi Dausan." Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada orang-orang Daus. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada orang-orang Daus atau ya kabilah Daus. Dan akhirnya At-Tufail bin Amrin Ad-Dausi kembali ke kampung halamannya. Beliau terus berdakwah. Dan kemudian seiring waktu berjalan, tahun berganti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hijrah ke kota Madinah, terjadi perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian juga terjadi perang Khandaq. Dan setelah itu At-Tufail bin Amr Ad-Dausi datang hijrah ke kota Madinah, bersama beliau ada Abu Hurairah, kemudian bersama mereka ada 80 keluarga Muslim dari Bani Daus yang telah menerima keislaman berkat dakwah At-Tufail bin Amrin Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, berikutnya
At-Tufail, Abu Hurairah, serta masyarakat atau keluarga-keluarga muslim tadi tinggal di kota Madinah. Mereka ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut dalam perang Khaybar, kemudian juga ikut dalam misi Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Nah, pada saat itu At-Tufail Ibnu Amrin Ad-Dausi memohon, meminta izin kepada Rasulullah agar dikirim, diutus kepada kaumnya untuk menghancurkan berhala yang mereka miliki. Berhalanya disebut dengan Dzulkafain. Maka tatkala berhalanya itu dihancurkan, penduduk Daus atau orang-orang dari kabilah Daus ini, mereka tidak punya kekuatan lagi untuk melawan, karena toh orang-orang Quraisy di Mekah pun sudah tunduk dan menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka menyaksikan, mereka ingin melihat apa gerangan yang akan terjadi, yang akan menimpa At-Tufail, karena dia berniat untuk menghancurkan berhala yang selama ini mereka agung-agungkan. Maka At-Tufail terus saja melaksanakan misinya, dan ketika sudah berhadapan dengan sang berhala, beliau membaca syair-syair pendeknya. Ya dal kafaini lastu min ubadika, miladuna aqdamu min miladika, inni hashawtun nara fi fuadika. Wahai dal kafain, aku bukanlah penyembahmu, aku tidak termasuk pengikut dan penyembahmu, wahai dal kafain, karena kelahiran kami, kami lahir lebih dahulu daripada engkau. Kami manusia, kaumku telah ada sebelum engkau ada, dan pada saat ini aku akan masukkan, aku akan purukkan api ini ke dalam dadamu sehingga engkau terbakar. Masyarakatnya sudah menunggu-nunggu apa gerangan yang akan terjadi, kutukan apa yang akan menimpa At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Sehingga pada akhirnya mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kelanjutan dari kehidupan At-Tufail bin Amr Ad-Dausi? InsyaAllah kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.